luar biasa kepada seluruh pengurus DPW IAEI Jawa Timur untuk periode 2017 sampai 2021 di bawah pimpinan Bapak Dr. Iskandar Ritonga telah berhasil terus menerus mencapai capaian yang terbaik. Dan tadi disampaikan mulai dari tahun 2019, 2020, dan saya yakin di 2021 ini pun ya capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman dari DPW IAEI Jawa Timur juga tetap berada di jajaran yang terbaik. Dan kalau boleh saya mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iskandar, saya mencatat di tahun 2020 ini dari 121 kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh IAEI baik di level pusat maupun seluruh daerah, ini ada sekitar 67 kegiatan yang diselenggarakan dan diinisiasi oleh DPW Jawa Timur. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan yang hebatnya lagi adalah kalau kita bandingkan dengan DPW yang ada di wilayah yang lain, biasanya kalau menyelenggarakan kegiatan, yang pertama disampaikan ke pusat adalah permohonan bantuan anggaran. Ya. Nah, tapi kalau yang Jawa Timur ini luar biasa, ya. Kami betul-betul sangat-sangat mengapresiasi karena kami melihat sinergi yang luar biasa, ukhuwah di antara para anggota, antara para pengurus yang luar biasa, sehingga segala macam acara yang diselenggarakan dan jumlahnya paling banyak ini itu bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Dan ini merupakan suatu prestasi. Dan kalau kita bicara ilmu ekonomi, ini merupakan salah satu daripada bukti bahwa Bapak-Ibu sekalian sudah menjalankan ekonomi secara baik. Buktinya adalah outputnya tinggi, tapi cost-nya rendah. Dan ini juga kalau dilihat secara syariah, ini juga sangat baik karena berarti kita tidak membuang-buang sumber daya secara mubazir. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير رسل ربي من به
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Thank you.
كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل علي يا رب صل عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراءه ألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول Assalamualaikum Mbak Liva, Mbak Novi. Wih, cantik sekali Mbak Novi. Waalaikumsalam. Emang dari dulu cantiknya Mbak Nisa, Mbak iya. Novi. Iya. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Novi. Salam juga Mbak Husnul. Mbak Nisa belum pulang ini? Belum. Masya Allah. Baik, di mana? Kampus. Ya, apa ceritanya? Tadi bannya, ya. Di kampus, jadi belum selesai, Mbak? Sudah. Oh, sudah. Insya Allah. Kalau bekerja itu all up. Bekerja sama is itu. Kirain dijadiin mata kuliah ini, materinya Mbak Novi ini. Bisa sih nanti jadi apa mata kuliah tambahan di beberapa dosen di IAEI. Boleh nggak apa-apa, di tempatku tak ajarkan. Iya, nggak maksudnya ya, bener, di saya materi di kayak kebeginian ini biasanya saya jadiin kayak semacam kuliah tamu atau tambahan suplemen di perkuliahan Mbak Novi. Iya,
Iya, sama aku tak ajarkan anak-anak. Kadang-kadang juga bawa pasukan, bawa mahasiswa pindah ke Zoom sini. Bu Benar ya. Baria yang UNER ya juga, Bu Iim ya juga, yang Pasca juga di Boyong. Ada yang kayak begitu. Bisa dimulai Mbak Usnul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal musalin wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam acara rutin kita Ramadan Talks atau Ngabuburit bersama IAI. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah pada hari ini sudah mencapai hari ke-24. Ya, yang saya hormati pengurus IAI, sementara yang hadir di sini adalah Mbak Nisa, Bu Dr. Hoirunisa, dan juga saya hormati di sini Bu Novi ya. Saya panggilnya Mbak apa Bu ini, karena kalau saya panggil Bu kok masih muda sekali gitu ya. Masih muda hadir, gitu ya. Jadi Mbak Novi Puspitasari, ini beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember ya, dan juga pengurus DPW IAI Jawa Timur 2021 hingga di periode 2025. Dan juga di sini hadir bersama saya pasangan host saya yaitu Bu Nur Alifah. Nah, ini pasti sudah kenal baik ini kalau sama Bu Novi di sini ya. Kita di sini kalau di kampus itu CS Mbak, ketawa ke TV, nggak hanya di kampus tapi di dunia nyata, tapi bahkan kita kadang lupa diri di dunia maya. Mohon maaf kalau menyimak YouTube kita jadinya kadang banyak yang bercandaan. Baik, Bapak Ibu sahabat muslim muslimat, pada kesempatan sore ini tema kita adalah tentang mixed method dalam penelitian ekonomi syariah. Nah, saya agak asing ini dengan istilah mixed method ini. Jujur saja saya tadi sempat bertanya-tanya, tapi mohon maaf ya karena saya juga bukan dari jurusan ekonomi juga ya. Karena saya memang background saya pendidikan bahasa Inggris, jadi agak asing ini apa ya mixed method ke di sini judulnya mixed method dalam penelitian ekonomi syariah. Ini tetap berbau ekonomi ya di sini. Tapi saya sempat membaca sekilas bahwa mixed method ini di sini menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah hadir ahlinya. Langsung saja atau mungkin ada tambahan dari Mbak Hairunisa? Ya, Mbak Novi ini termasuk apa ya? Kalau istilahnya Al-Fatih itu saya lupa, pokoknya orang-orang terawal ya, termasuk orang-orang awal dalam mengembangkan IAEI, karena memang mulainya tuh dari Jember tuh tidak banyak yang dikenal, tapi ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi dan orang-orang yang termasuk ya saya anggap istiqomah, sepaham, punya komitmen walaupun sibuk-sibuk, tapi kalau diminta tolong dan sebagainya itu diantaranya tuh adalah Mbak Novi. Jadi dari kepengurusan IAEI Besuki Raya 2014-2017 dan kemudian berlanjut menjadi bertransformasi menjadi IAEI Jawa Timur 2017-2021 sampai 2021-2025, Mbak Novi ini termasuk orang-orang termasuk nama yang direkomendasi lah ya dari petinggi, dari apa suhu, dari guru-guru di senior di IAEI Jawa Timur ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan. Dan saya kira juga sebetulnya cerita awalnya nih yang mau dibawa topiknya nih bukan mixed method Mbak Husnul, Mbak Alifa, tapi hijrah mu'alaf ekonomi Islam, saya lupa, hijrah ya, mu'alaf itu Islam. Sebetulnya menarik itu, tapi iya, tiba-tiba betul. Kok jadi mixed method? Bayangan saya ini bawa pasukan ya, bawa mahasiswa. Saya mau ngomong gitu tadi. Ini jangan-jangan tapi perkuliahan ternyata kok nggak bawa mahasiswa ini. Ya mungkin lain waktu nanti cerita-cerita yang apa namanya tidak melulu ekonomi, tapi apa namanya bagian dari apa ya filosofi hidup, perubahan hidup, dan itu tuh mungkin juga kita perlu ngasih apa semacam media, kegiatan, program sehingga yang kayak begitu-begitu yang tidak dapat di perkuliahan itu bisa menjadi apa cerita yang kita bagikan, karena itu saya kira hikmah yang kita
bisa dapat dari orang lain, dan itu yang saya kira bisa jadi amal jariah, jadi wakafnya. Ya walaupun cerita-cerita kadang-kadang sepele, tapi kalau itu bisa membawa perubahan kepada orang lain, membawa inspirasi kepada orang lain, bisa bikin orang lain menjadi ikut hijrah, ikut menjadi lebih baik, saya kira disitulah konteks apa ya, ya wakaf, konteksnya amal jariah itu dari yang kayak begitu-begitu. Mbak Novi ini juga kajur, bukan kajur, ya kajur ya. Iya, ketua jurusan. Ya, ketua jurusan manajemen. Hmm. Oh, ketua jurusan manajemen ya. Di FEB UNED. Hmm. Ya, FEB UNED. Itu saja mungkin pengenalan dari saya, yang saya kenal dari Mbak Novi. Mbak Alifa kali mau nambahin? Enggak ada yang ditambahin, sudah jelas. Masuk, lagi ini mahasiswa saya menyerbu ini karena semuanya saya undang ke sini karena saya juga kebetulan hari saat ini sedang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Masya Allah. Ini sudah. Ya, silakan Mbak Novi supaya nggak berlama-lama dari saya, dari yang lain-lainnya, biar masuk materi langsung dari Mbak Novi. Silakan, sudah saya jadikan co-host. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk undangannya, sudah diberi kesempatan berbagi ilmu ya di acara Talk Ramadan di YAI ya, acara Ramadan YAI setiap tahun pasti Mbak Is selalu mengadakan. Mbak saya manggilnya Mbak Is ya, Mbak Is itu orang luar sangat luar biasa sekali. Kalau dia sudah punya niat itu all out pokoknya sudah gitu ya. Dan kita memang dulu merintis ya Mbak ya, untuk membuat organisasi ini, membesarkan organisasi ini, merintis. Dan awalnya memang tema saya tuh mau mu'alaf ekonomi Islam, karena saya tuh memang mu'alaf ya, tidak. Kalau Mbak Is itu punya background S2, S3 masih ekonomi Islam, saya tuh enggak. Saya tuh baru mengenal ekonomi Islam tuh saat mengerjakan disertasi S3. Oke, sebenarnya tuh mau saya ceritakan, tapi Mbak itu kayaknya kok nanti terlalu ini ya, pribadi banget gitu ya. Kapan-kapan deh, nanti aja. Mungkin kalau ini bisa mungkin dalam bentuk tulisan atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga bisa memotivasi sebenarnya bagi siapapun yang mereka mau belajar ekonomi Islam. Sedikit ini ya, sedikit cerita. Saya kan juga mengampu mata kuliah ekonomi syariah di jurusan manajemen. Yang di jurusan manajemen kan ilmunya konvensional ya. Dan mereka memilih ekonomi syariah untuk ini sebagai mata kuliah pilihan, dan lumayan banyak yang memilih setiap tahunnya. Jadi saya gini, ternyata adik-adik yang belajar di ekonomi konvensional itu juga sebenarnya tertarik ya untuk mengetahui atau setidaknya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Disitulah tempat saya untuk menyemangati kalau mau belajar ekonomi syariah jangan hanya di mata kuliah ini, setelah itu lanjutkan untuk mengenal lebih dalam. Itu yang saya berikan kepada adik-adik. Makanya maunya kemarin mengalami ekonomi Islam, tapi sudah deh nanti insya Allah kapan-kapan ada waktu khusus. Baik, terima kasih juga Mbak Nur Alifa, Mbak Husnul yang selalu setiap hari menjadi host acara ini, luar biasa sekali. Saya sebenarnya sudah menawarkan diri ke Mbak Is. Mbak Is nggak apa-apa loh jadi host gitu ya, bantu. Mungkin teman-teman ada yang sibuk atau apa, nggak apa-apa, silakan saya bisa diminta bantuan untuk menjadi host. Atau lain kali kalau punya Jawi gitu ya, silahkan saya bisa. Apa sih yang enggak untuk IAI bagi kami, bagi saya gitu ya. Oke. Terus terima kasih yang sudah hadir ya. Oke, saya mau bercerita sedikit ya tentang mixed method. Kenapa saya berani bercerita ini? Karena saya sudah menjalani gitu ya, sudah inilah melaksanakan metode ini. Ini memang salah satu metode untuk riset yang biasanya kita tahunya hanya metode kuantitatif, metode kualitatif. Tapi sebelum kita menentukan kita mau pakai metode apa, kita itu harus tahu dulu ya, kita mau arahkan penelitian kita tuh kemana. Apakah pada salah satu, harus memilih salah satu paradigma. Tapi bahkan banyak di antara
kami gitu ya, atau para pengajar itu banyak banyak yang masih belum menyampaikan paradigma penelitian itu apa gitu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu mixed method, maka di sini saya awali dulu dengan paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian itu semacam cara pandang. Ini paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Jadi ketika kita melihat sebuah realitas, pikiran manusia itu macam-macam. Melihat uang gitu ya. Saat saya melihat uang, Mbak Is melihat uang, Mbak Nur Alifa, Mbak Husrul, itu pasti akan berbeda dalam kondisi semasing-masing. Ketika saya melihat uang dalam kondisi saya sudah banyak uang, ah biasa menurut saya gitu ya. Tapi begitu melihat bagi orang lain melihat uang dalam kondisi dia nggak punya uang, wah itu sangat luar biasa. Sehingga cara memandangnya juga akan berbeda. Itu yang akan mempengaruhi peneliti itu untuk kamu cara memandangnya seperti apa. Sehingga kan akhirnya banyak dikenal ragam paradigma atau kita mengenalnya dengan multi paradigma. Tapi di sini saya nggak menjelaskan multi paradigma ya, saya hanya highlight sedikit aja tentang paradigma. Kalau di riset itu atau di pengetahuan itu, paradigma itu macam-macamnya, ada paradigma positivistik, paradigma interpretif, paradigma kritis gitu ya, kemudian ada paradigma postmodernis. Itu empat paradigma yang banyak dikembangkan oleh peneliti di dunia. Namun ada beberapa teman yang mengembangkannya menjadi paradigma religiositas, paradigma spiritualitas, dan ada paradigma ilahi. Nah, itu pengembangan-pengembangan dari teman-teman di Indonesia gitu ya. Kemudian masing-masing paradigma itu nantinya akan mengarahkan, kalau kamu menggunakan paradigma positivistik, metode yang bisa dipakai adalah ABC gitu ya. Jadi sudah ada ketentuannya seperti itu. Dan masing-masing paradigma juga punya tujuan. Kalau positivistik itu tujuannya untuk menguji, membenarkan, falsifikasi teori. Dan biasanya kalau metode atau paradigma positivistik itu larinya pasti akan menggunakan metode kuantitatif, bisa menggunakan metode kualitatif, tapi ya metode kualitatif yang hanya uji teori aja di lapangan. Dan kemudian mixed method. Mixed method ini masuk ke paradigma positivistik. Dan di antara kita, pasti yang paling banyak dipakai adalah yang paradigma yang positivis, yang kuantitatif. Itu banyak sekali gitu ya. Oke. Kemudian menurut Bogdan dan Bickland, paradigma adalah kumpulan longga dari sejumlah asumsi, konsep atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dari atau dan penelitian. Jadi kembali lagi cara berpikir, kita mau memandangnya seperti apa? Bagaimana cara berpikir kita pada sebuah realitas itu? Kemudian Karl Becker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang satu, membangun atau mendefinisikan batas-batas, yang kedua, menjelaskan bagaimana suatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Jadi walaupun kita memandang sesuatu terserah kita, tapi ada batasnya, ada aturannya. Kalau paradigma A berarti tujuannya ini gitu ya, paradigma B tujuannya ini, sudah jelas batasnya. Jadi tidak semau-maunya, tidak ada batasannya. Oke. Kemudian dari dimensi paradigma itu ada ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ini yang biasanya sebagai awal kita mengenal ilmu pengetahuan ya, ontologi. Kita membahas realitas. Realitasnya itu seperti apa? Atau ya ada fenomena apa gitu ya, ada kejadian apa, itu ontologinya. Kemudian epistemologinya, asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Oke. Kemudian metodologi, ini asumsi metodologi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Ini ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dan kalau di apa, ini adalah dimensi-dimensi dari paradigma. Kemudian dari paradigma itu tadi, kemudian diturunkan lagi untuk riset itu pendekatan-pendekatannya adalah kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Jadi dari beragam paradigma itu tadi, nanti pasti harus memilih kita mau pendekatan yang mana, apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed method, atau kita cocoknya pakai metode apa. Jadi nggak bisa semuanya dipakai, satu paradigma pakai semua itu nggak bisa. Gitu ya. Pasti kita mengerucut atau cenderung ke salah satu.
misalkan kalau kuantitatif, dia bisa pakai salah satu di antara, dia bisa pakai kuantitatif, dia bisa pakai kualitatif, bahkan dia pakai mixed method. Kenapa positivistik bisa menggunakan ketiga ini? Karena tujuan positivistik adalah menguji teori, falsifikasi teori, membenarkan teori, kemudian ada prediksi gitu ya. Teori itu kan semacam generalisasi ya, semacam yang sudah umum dipakai. Sehingga biasanya mereka menggunakan kuantitatif dalam jumlah yang besar gitu ya, dalam sebuah populasi sampel untuk menunjukkan sebuah generalisasi. Sehingga menggunakan metode kuantitatif. Kemudian kualitatif bisa menggunakan kualitatif, tapi untuk tataran kualitatif yang hanya menerapkan teori. Ada teori-teori yang kemudian kita bawa ke lapangan, tapi kita ingin membuktikan teori itu dengan cara apa, pengamatan gitu ya, kemudian wawancara, itu boleh. Dan ini yang biasanya saya banyak terapkan, untuk saya ajarkan kepada adik mahasiswa yang S1. Jadi S1 itu saya ajarkan kualitatif yang simpel-simpel dulu aja. Teorimu apa? Kemudian kamu coba amati di sebuah tempat gitu ya, apakah teori itu kamu dapatkan di sana atau diterapkan di sana, tapi metodenya kita pakai kualitatif, pakai pengamatan, pakai wawancara gitu ya. Kemudian bisa juga pakai mixed method kalau memang mixed method ini dibutuhkan. Jadi mixed method itu juga enggak sembarangan. Jadi riset itu enggak semuanya bisa pakai mixed method ya. Tapi ada salah satu gitu ya, kalau dia sudah pakai, misalkan pakai kuantitatif, biasanya dia bisa diikuti dengan kualitatif. Tapi kalau kualitatif, belum tentu dia bisa diikuti kuantitatif. Seperti itu. Makanya seringkali kenapa kok mixed method tidak bisa ditentukan di awal, apalagi kalau memang dia pakai kualitatif. Kenapa? Karena kalau kepingin menggunakan mixed method yang ditentukan di awal, kita harus tahu apakah pada tahapan kualitatifnya itu nanti kita bisa menemukan semacam pernyataan dari informan yang itu bisa diuji. Nah, kan di kuantitatif kan intinya kan untuk menguji ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau mixed method itu diterapkan, kalau memang ya penelitiannya itu butuh dan penelitiannya itu cocok untuk mixed method. Tapi kalau mau lebih mendalami lagi pakai mixed method, silakan pakai kuantitatif dulu, kemudian baru kita lanjut dengan kualitatif. Itu biasanya bisa langsung digabung atau dikerjakan dengan mixed method. Karena mixed method itu sendiri banyak ragamnya, ya, metodologi. Kombin saya langsung aja, ini hanya definisi aja. Jadi mixed method itu banyak ragamnya. Tidak hanya digabung kualitatif, kuantitatif tidak hanya itu aja, tapi ada ragamnya. Ada mixed method yang sequential, dia berurutan tahapannya. Ada yang concurrent, dia bersamaan. Kalau yang sequential, itu ada dua jenis, explanatory dan exploratory. Kalau sequential yang explanatory, maka ini akan dilakukan dengan cara awalnya adalah metode kuantitatif dulu, kemudian baru dilanjut dengan kualitatif. Kalau sequential exploratory, yang dilakukan adalah yang kualitatif dulu, kemudian baru dilanjut dengan kuantitatif. Jadi bertahap, tidak bersamaan. Kemudian kalau kan yang concurrent, triangulation dan embedded. Kalau triangulation ini bersamaan, metode kualitatif dan metode kuantitatifnya dijalankan bersamaan untuk memecahkan satu permasalahan. Seperti itu. Dan makanya saya bilang tidak semuanya bisa dijalankan dengan mixed method. Kita lihat dulu permasalahannya apa. Sedangkan kalau embedded ini semacam kita memasukkan gitu ya, memasukkan sedikit gitu ya dari salah satu metode tadi. Misalkan kalau embedded yang ada salah satu yang mendominasi di sini. Kalau yang mendominasi kuantitatif, maka grand design-nya adalah kuantitatif, kemudian kita memasukkan sedikit kualitatif di pembahasan. Jadi di pembahasan itu biasanya kita jabarkan dengan tambahan kualitatif. Ada pernyataan langsung dari wakil dari sampelnya, kemudian melalui pengamatannya, itu kita laporkan di sana. Begitu juga kalau grand design-nya kualitatif, gitu ya, maka kita jalankan kualitatif, tapi nanti di dalamnya
itu kita perdalam lagi dengan bukti-bukti kuantitatifnya. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis mixed method. Saya baru bisa menjalankan yang exploratory ya, sequential exploratory ini yang baru saya bisa jalankan. Bertahap, tapi yang exploratory ini yang saya lakukan dulu waktu S3. S3 saya itu tahun 2010, 2011 ya, sudah 10 tahun yang lalu, tapi ternyata sampai sekarang masih relevan ya, masih terus bisa dipakai. Okay. Nah, ini gambarannya sih, ini gambarannya saja. Kalau kita menggunakan jenis mixed method yang concurrent triangulation bersamaan. Jadi sini ada permasalahan, kemudian ini sama seimbang ya, metode kuan, metode kuan, jadi seimbang. Metode kuan jalan, metode kuannya juga jalan. Ini gambaran aja. Kemudian kalau embedded, nah, kalau embedded yang dominan kuan, maka di sini kuannya besar atau green design-nya kuantitatif. Kemudian di sini ada metode kualitatifnya, biasanya kita masukkan di pembahasan. Tapi di metode penelitiannya, itu kita sampaikan semuanya, tahapannya apa untuk kualitatifnya, tahapannya apa di kuantitatifnya, kita sampaikan semuanya kalau mixed method itu. Kemudian, kalau green design-nya kualitatif, ya berarti yang dominan adalah kualitatif, kemudian ada kuantitatifnya di dalamnya. Kita tambahkan penjelasan-penjelasan pembahasan dengan kualitatif. Kemudian kalau yang sequential explanatory, tahap ini tahapannya bertahap ya. Kalau explanatory, explain berarti menjelaskan dulu. Kita pakai kuantitatif dulu tahap pertama. Di sini Di sini pasti kalau kuantitatif kita ada hubungan antar variabel, gitu ya, ada keterkaitan antar variabel untuk mengujinya. Kemudian diperdalam dengan tahapan kualitatif sama untuk memperdalam kajian, memperdalam kaitan antar variabel tapi menggunakan metodenya pakai wawancara, gitu ya, atau pengamatan untuk memperdalam kenapa sih kalau variabel ini ada kaitannya? Kenapa kalau variabel X1 itu mempengaruhi YY? Atau X2 mempengaruhi Y. Nah, nanti kita cari salah satu atau kita cari beberapa informan dari sampel yang dilakukan di kuantitatif atau yang ada di kuantitatif. Ambil beberapa, kemudian kita tanyain mereka, kenapa kok ini bisa berpengaruh? Memangnya ada apa? Gitu ya. Karena biasanya kalau di tahapan kuantitatif kita kan pakai kuesioner. Kuesioner itu kan ya pernyataannya kan simpel-simpel aja. Kurang membantu lah kalau di kuantitatif di pembahasan. Maka disinilah tahapan atau mixed method ini dibutuhkan untuk lebih bisa memperdalam dari apa yang terjadi dengan jawaban dari di tahapan kuantitatif. Seperti itu. Kemudian sequential exploratory. Tahap yang pertama kualitatif ya. Di kualitatif ini, ini simbol ya bahwa apa yang kita dapatkan di tahapan kualitatif ini adalah pernyataan-pernyataan, informasi, pengamatan semuanya. Kemudian ada pernyataan ini kita bisa dapatkan ya pernyataan yang itu bisa dikaitkan, ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dan kita lakukan dengan tahapan kuantitatif, kita uji. Nah, seperti itu. Dan ini yang tahapan ini saya lakukan untuk penelitian saya, disertasi saya. Untuk di mana di bimbingan saya sudah pernah saya terapkan ke bimbingan saya di S2 dan ternyata dia mampu ya. Biasanya kalau ditawari ayo pakai mixed method itu sudah ini dulu, mundur dulu gitu ya. Kenapa? Itu lama, itu susah, itu alasan macam-macam. Tapi kalau memang niat, sebenarnya bisa kok dan enggak. Waktunya sama dengan yang ditempuh kalau hanya satu metode. Kalau memang mahasiswanya itu memang berniat. Dan itu terbukti kok, sudah pernah saya buktikan dan bisa, mereka bisa. Semua kan penelitian itu tergantung penelitinya ya. Kalau penelitinya itu rajin, semangat, ya cepat. Tapi kalau meneliti disambi yang macam-macam, ya pasti lama selesainya. Tergantung kita.
Oke, ke ini ya, ini tahapan dari ini ya, bagaimana awal sebuah peneliti. Itu kan biasanya masalah ya, masalah penelitian. Apa sih, ada apa sih kita meneliti, kenapa kalau kita meneliti? Ada apa? Apa yang kita teliti? Oke, kemudian kita kaitkan dengan literatur review, teorinya, empirisnya seperti apa. Kemudian dari situ kita bandingkan sehingga kita bisa memunculkan research question, pertanyaan penelitian yang biasanya kita tuangkan dalam rumusan masalah. Kalau di mixed method, berarti nanti rumusan masalahnya ada dua. Rumusan masalah untuk kualitatif dan nanti ada rumusan masalah kuantitatif. Nah, nanti rumusan masalah itu atau research question-nya itu yang akan membawa kita untuk mendesain penelitian kita. Nanti di bab 3, metode penelitian, maka kita harus jelaskan satu persatu. Untuk menjawab rumusan masalah yang mengarah ke kualitatif, maka kita harus sampaikan tahapan di kualitatifnya apa. Kalau kemudian rumusan masalah yang kuantitatif, maka kita akan juga sampaikan tahapan di kuantitatif atau ininya ya, kaitannya dengan kuantitatif, apa yang akan kita jalankan. Itu semua kita sampaikan di bab 3, biasanya di metode penelitian. Kemudian di sini, sehingga nanti itu dikombinasi ya, terkait dengan samplingnya. Kalau kuantitatif pasti kita akan sampaikan samplingnya apa, kalau pakai kuesioner instrumennya apa, atau pakai keuangan, kalau orang-orang keuangan ya instrumennya apa. Nah, kemudian kalau kualitatif sama, interpretasi data analisnya seperti apa, itu yang kemudian dikombinasikan sehingga nanti itu dilaporkan secara utuh pada riset kita. Tahapannya sebenarnya sama aja kok, tahapannya begitu kualitatif, kuantitatif maupun mixed method sama, cuman kalau mixed method itu memang ya harus dijabarkan satu per satu. Oke, sebentar. Nah, di sini akhirnya merujuk pada bermuara di discussion-nya, conclusion-nya, limitation, future research-nya, yang itu kita sampaikan semuanya, apa yang sudah kita dapatkan dengan dua tahapan metode ini. Oke, kemudian langkah-langkah penelitian dalam desain sequential explanatory, yang pastinya ini ya, explanatory, sequential explanatory, menggunakan metode kuantitatif dulu, kita punya masalah, rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis, pengumpulan data dan analisis secara kuantitatif, ada hasil pengujian hipotesis. Nah, kemudian di sini, metode kualitatif untuk membuktikan, memperdalam, dan memperluas data kuantitatifnya. Kita tentukan penentuan sumber data penelitiannya atau informannya siapa yang kita pakai untuk mendukung hasil kuantitatifnya, pengumpulan dan analisis data kualitatif berdasarkan tahapan di ini ya, wawancara dari informan, pengamatan, kemudian setelah kita dapat hasil kualitatifnya, maka nanti kita lakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan sehingga kita bisa membuat kesimpulan dan saran. Itu tahapannya. Oke. Kemudian tahapan untuk yang spesial eksploratorinya, di sini yang dilakukan ada kualitatifnya dulu. Seperti biasa sama masalah dan potensi permasalahan yang akan kita sampaikan, kita kajian teori. Jadi kualitatif itu tidak harus, maksudnya tidak boleh gini ya, kadang orang beranggapan bahwa kualitatif itu nggak boleh menggunakan teori, enggak apa-apa, silakan. Kalau memang ada teori yang terkait, silakan, boleh di ini, boleh dipakai, kecuali kalau memang kita pakai grounded teori. Kalau grounded teori memang sebisa mungkin kita tidak membawa teori apapun. Karena apa? Karena tujuan kita adalah mendesain sebuah teori, sebuah konsep dari hasil lapangan. Itu grounded teori. Kemudian pengumpulan data, pengumpulan dan analisis data. Nah, di sinilah ada temuan hipotesis, atau kalau di kualitatif biasanya kita menyebutnya preposisi. Nah, saya dulu menyebutkan preposisi. Kenapa? Karena preposisi itu sesuatu yang masih belum teruji atau belum kuat hasilnya. Kalau hipotesis kan dugaan-dugaan yang sebenarnya sudah bisa kita rujuk dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atau teori. Nah, kemudian
Kita lanjutkan dengan tahapan menguji preposisi itu tadi ya. Kita tentukan populasi dan sampelnya, kemudian kita kumpulkan data, kita analis data, dan kesimpulan. Seperti itu kita laporkan dalam riset kita. Itu untuk kombinasi, metode kombinasi, spatial exploratory design. Ini terkait dengan sharing dulu riset saya untuk disertasi. Saya menggunakan yang sequential exploratory tahapannya. Di sini saya bisa merumuskan 4 masalah. Dua ini rumusan masalah untuk kualitatif, 2 ini rumusan masalah untuk kuantitatif. Jadi sudah jelas gitu ya. Rumusan masalah atau pertanyaan 1 ke 2 ini saya lakukan dengan kualitatif. Tahapannya saya jelaskan semuanya. 3 dan 4 ini adalah kuantitatifnya untuk mengujinya. Dan ini saya meneliti di asuransi syariah. Inilah yang membawa saya sampai dengan saat ini untuk tetap fokus atau tetap concern ya di keuangan syariah khususnya, karena saya dulu belajarnya atau mengawalinya dengan mengenal asuransi syariah. Sehingga sampai sekarang saya punya brand bahwa ya saya ini apa yang expertnya di asuransi syariah seperti itu. Dulu tahun Ramadan tahun lalu saya menyampaikan tentang asuransi syariah. Riset saya banyak tentang asuransi syariah gitu ya. Oke, tahapan kualitatif yang saya lakukan, oke, ini tentang karena saya ke orang keuangan, jadi saya berbicara di bidang keuangan. Waktu itu pada saat saya awal disertasi, asuransi syariah itu baru menerapkan konsep baru atau aturan baru, yaitu operatornya atau perusahaan yang mengelola asuransi syariah, mereka harus memisah dana. Saya bingung waktu itu memisah dana, apanya dipisah gitu ya. Karena biasanya ya perusahaan itu kan ya uangnya satu punya perusahaan, ternyata enggak. Di asuransi syariah itu karena konsepnya berbeda, konsepnya adalah tolong-menolong. Dan tujuan utamanya adalah ya untuk sharing resiko, membantu peserta yang sedang mengalami resiko atau mengalami kesusahan gitu kan ya. Dan itu adalah tujuan utama dari asuransi syariah, sehingga itu yang harus dipisah karena terkait dengan akad yang digunakan. Akadnya adalah akad tabarruk mengarah pada atau fokus pada akad hibah. Dan itu harus dipisahkan dengan akad tijarinya. Akad tijarinya yaitu menggunakan akad wakalah bil ujro. Dan nanti dia lagi kalau memang ada produk-produk yang untuk investasi, maka nanti akan ada akad tambahan. Disinilah saya mengeksplorasi praktek pemisahan dana itu seperti apa prakteknya, bagaimana perusahaan itu memisahkan gitu ya. Dulu pada tahun 2010 baru ada satu perusahaan yang menggunakan konsep ini, yaitu perusahaan Takaful. Waktu itu saya menelitinya di perusahaan asuransi umum syariah atau asuransi kerugian ya. Saya meneliti di sana dan mereka sudah menerapkan, dan itu juga baru sekitar 2 tahunan. Perusahaan yang lainnya masih belum ada. Ya sudah, saya fokusnya di sini. Saya eksplorasi bagaimana penerapan atau prakteknya. Dan ternyata di sana mereka memisahkan antara aset milik peserta dan aset milik perusahaan. Kalau aset milik peserta, itu namanya dana tabarruk atau dana untuk tolong-menolong. Itu yang perusahaan hanya boleh mengelola, perusahaan tidak boleh menggunakan aset dana tabarruk. Dana tabarruk khusus hanya untuk keperluan para peserta. Perusahaan dapat uang dari mana? Perusahaan dapat uang dari ujro atas jasanya mengelola dana tabarruk. Jadi perusahaan itu hanya dapat ujro aja, kemudian ujro itu menjadi hak perusahaan. Nah, disitulah saya mulai paham bahwa ternyata manajemen keuangan di asuransi syariah itu memang berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang itu komersil, yang lainnya berbeda gitu ya, karena memang tujuannya berbeda dan akadnya juga berbeda. Di sini untuk saya lakukan tahapan kualitatif mulai dari pengumpulan datanya menggunakan wawancara observasi, penentuan informanya pakai purposif ya, purposif informan,
dan di tahap kualitatif saya bisa menemukan pernyataan-pernyataan informan yang itu bisa diuji secara kualitatif, ya saya sebut definisi proposisi, yaitu tentang komposisi tabaruk. Ya, apa sih yang mempengaruhi perusahaan itu menentukan komposisi tabaruk? Karena ternyata setiap waktu itu karena masih baru, perusahaan-perusahaan tersebut itu penentuan komposisi tabaruknya itu berubah-ubah setiap tahun, bahkan setiap bulan mereka berubah-ubah. Nah, saya tanya, kenapa kok bisa berubah-ubah? Oh, ternyata ya dilihat dari klaimnya. Karena kalau klaimnya nanti itu meningkat pada tahun berikutnya, kita biasanya akan minta tabaruk yang meningkat. Karena ya untuk jaga ini, kalau klaimnya itu nilainya sama dengan tahun yang kemarin, gitu ya. Kemudian apalagi, oh ternyata kegiatan retakaful atau reasure insurance, gitu ya. Dan yang ketiga adalah peningkatan internal. Tapi ternyata dari hasil kuantitatifnya yang berpengaruh ini, yang setelah diuji ya, setelah dikoji di tahapan kedua di kuantitatifnya, saya menemukan bahwa yang ternyata mempengaruhi komposisi tabaruknya adalah kegiatan klaim atau klaim dan retakaful, gitu, berubah-ubah. Dan sampai sekarang temuan saya ini banyak dirujuk ya, banyak dipakai oleh peneliti-peneliti, banyak yang tanya ke saya gitu ya, melalui email, kemudian juga banyak berguru langsung ya, tanya, datang ke Jember tuh pernah anak mahasiswa S1-nya UNER datang ke saya untuk belajar langsung seperti apa asuransi syariah, kemudian email juga banyak berdatangan. Dan juga saya turunkan ke ini, ke bimbingan-bimbingan seperti itu ya. Ya, jadi ini mungkin sumbangsih saya di body of knowledge ya, bahwa saya bisa menemukan apa sih yang melatar belakangi penentuan komposisi tabaruk di perusahaan asuransi syariah. Ini sampai sekarang tetap saya kembangkan ya untuk asuransi syariah. Oke, kemudian waktunya masih lama kan, Mbak? Masih ya, kurang lebih ini sudah jam 4:08. 15 menit ya. 10 menit atau 15 menit. Kalau ada yang mau tanya dulu mungkin. Oh, silakan kalau mau datanya, boleh. Iya, Mbak, saya dulu mau nanya. Iya, Mbak. Nah, ini kan berkaitan dengan paradigma ya, Mbak. Apakah dari awal kita itu paradigma-paradigma kualitatif seperti paradigma kritis gitu, itu bisa digunakan dalam penelitian ini, Mbak? Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa masing-masing paradigma itu nanti sudah akan mengarah ke salah satu metode gitu. Iya. Kebetulan kalau di positivistik ketiga metode ini bisa diterapkan, tapi nggak berarti maksudnya bisa pakai metode kuantitatif, bisa pakai kualitatif, bisa pakai mixed method. Itu kalau di positivistik. Tapi kalau di kritis, interpretif, postmodern, itu pasti kualitatif. Karena mereka apa? Karena paradigma itu tadi tujuannya adalah membuat konsep baru, teori baru. Karena kalau sudah membuat konsep baru, teori baru, ya kita pasti larinya ke kualitatif. Interpretif itu apa? Interpretif kan menginterpretasi ya, memaknai. Ya, memaknai. Makna, mungkin makna laba, makna hijrah, itu macam-macam. Makna bersirkah, itu macam-macam juga. Gitu ya. Kemudian kalau kritis, paradigma kritis, kita mengkritisi sesuatu, kemudian kita memberikan solusi. Itu pasti kan kualitatif. Seperti itu. Kemudian postmodernis. Postmodernis itu memasukkan sesuatu yang lain. Jadi sudah ada konsep, kemudian kita beri konsep baru, konsep yang lain, sehingga itu menjadi sebuah the new konsep atau namanya dekonstruksi ya. Dekonstruksi konsep. Nah, itu postmodernis seperti itu ya. Pastinya mengarahnya ke kualitatif. Yeah. Gitu juga nih yang spiritualis, religiositas, kemudian ilahi. Nah, itu pengembangan paradigma dari beberapa teman yang banyak yang dari UB gitu ya. Ya. Mereka banyaknya yang kualitatif. Ya. Nah, seperti itu. Ya, karena saya kualitatif begini karena saya dulu S3-nya di UB.
Sama Mbak. Saya juga di UB, S2-nya saya di UB, Mbak. Sekarang sudah di UB, sudah lulus ya, Mbak Nur? Oh, sudah 2010 lulus saya. Mungkin Mbak Novi masuk S3, saya lulus. S3? Mbak, saya S2. Oh, S2. Iya, saya S2-nya dulu di UB juga. Akuntansi. Iya, akuntansi, Mbak. Prof Iwan. Prof Iwan. Nah, saya bimbingannya Prof Iwan. Masya Allah, Prof Iwan dan Prof Iwan ketemu di sini. Mana juga? Iya. Dulu kualitatif? Dulu kualitatif. Pasti sudah mengenal kan, jadi ya. Tadi sesi pagi, Prof Cipto juga menyampaikan manggilnya Triyono. Oh. Karena masa mudanya waktu di Australia itu satu kamar. Waktu Prof Iwan Triyono belum menikah kali, tadi sempat cerita. Prof Cip ya? Prof Cipto ya. Iya, ya, jadi waktu itu background saya sebenarnya kan kuantitatif. Ketemu Prof Iwan, waduh kualitatif ini, saya nggak ngerti. Brainwash. Brainwash langsung. Tapi ya nggak apa-apa, ini baru saya terima gitu ya. Tapi karena saya pun juga nggak mau meninggalkan kuantitatif saya, ya sudah saya coba mix method, makanya untungnya gitu ya. Untungnya tema yang saya sampaikan, topiknya itu bisa. Nemu, di lapangan nemu. Akhirnya ya lancar, sama Prof Iwan lancar, sama promotor yang lain juga lancar. Kalau nggak gitu nggak lulus-lulus. Berarti ini kalau boleh dikatakan bahwa mixed method ini adalah pendalaman ya Mbak, dari sifat ilmu sosial yang yang sifat ilmu sosial itu kan ada objektif dan subjektif. Jadi ini pendalaman dari objektif atau pendalaman dari sisi subjektifnya itu sendiri ya Mbak Novi, begitu ya Mbak? Ya, ya istilah kita menginformasikan kepada pembaca itu lebih lengkap lagi, sehingga pembaca itu sudah nggak nanya-nanya lagi kok begini ya, apa buktinya? Seperti biasanya kan kita kan membaca itu kan masih setengah-setengah nih dapat informasinya, tapi kalau di kualitatif ya di mixed method ini maunya si peneliti tuh lengkap memberikan informasinya. Pembaca sudah nggak perlu nanya-nanya lagi. Ini loh lengkap. Ini pendalaman di lapangan seperti ini. Ini buktinya secara kuantitatif sudah kami bisa memberikan yang lengkap. Tapi kan kadang informasi yang lengkap ini kan memang butuh effort yang besar ya. Effort yang ya waktunya juga lebih panjang. Mungkin juga biayanya juga iya gitu ya. Pikiran juga mungkin harus double, kalau yang satu metode sudah selesai, tapi karena mix digabung akhirnya ya double, dua kali mikir seperti itu. Terus Mbak, kalau untuk teori itu sendiri, itu teori itu di dalam penelitian mix method ini sudah dari awal atau pertengahan atau gimana Mbak? Kalau mix method, kalau yang awalnya kuantitatif pasti dia dari awal sudah. Teori. Sudah harus membawa teori. Teori, ya. Kalau yang kualitatif tidak. Nanti temuannya apa? Kita nanti bisa sampaikan di akhir. Di akhir pembahasan di kualitatif bisa, atau nanti pembahasan untuk di kuantitatifnya bisa. Oh, jadi teorinya ada di situ ya, Mbak ya? Iya. Tapi tetap siap. Karena mixed method ini ininya ke menginduknya ke positivistik, mau nggak mau tetap harus ada teori. Iya, yes. Terima kasih Mbak Novi. Mungkin dari peserta atau hadirin yang hadir di sini ada yang ingin bertanya dengan narasumber, kami persilahkan. Nah, ini ada adik banyak ini. Iya. Ini mahasiswanya Mbak Nur ya? Iya, mahasiswa saya semua nih Mbak. Mbak Nur. Mbak Alisa gitu. Oh, Mbak Alisa. Namanya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita biasa guyonan, Mbak, memang, Mbak. Iya. Kita suka godain Mbak Alisa ini. Aduh. Ya silakan, mungkin ada dari mahasiswa Febi Uin Has yang ingin bertanya kepada Bu Novi, silakan. Terutama yang mau skripsi nih. Iya. Nah, silakan adik-adik. Jangan sampai nanti skripsinya hanya kualitatif deskriptif, karena metodologi penelitian itu beraneka ragam ya, sudah banyak. Seperti banyak. Banyak, jadi nanti jangan sampai hanya kualitatif deskriptif. Di UIN ya kualitatif ya, iya, kita di sini lebih ke kualitatifnya Mbak, lebih banyak kualitatif.
Kalau di nah ini kan kan wadidatif. Iya kan nanti ini kan bisa jadi semacam ini baru gitu, wacana baru di ya di UIN, metode baru. Jadi kita tidak hanya stop di dataran kualitatif saja, tapi nanti bisa bagaimana apa untuk mempertajam itu gimana ya saya mau ngomongnya ini susah. Jadi nggak cuman hanya seputar di kualitatif, mungkin hanya menggambarkan saja, tetapi kan juga bisa ini mendukung atau menolak atau mendukung teori atau menolak teori, itu kan lebih manis kalau saya bilang, kalau ada ya, Mbak Liva, izin ya. Nambahkan Mbak Novi juga ya. Mbak Nul. Ya. Jadi kalau di ekonomi Islam, ya karena saya background-nya S3-nya di ilmu ekonomi Islam, itu mixed method tidak hanya dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif saja, tapi juga ada beberapa istilah itu yang menggunakannya kalau di Trisakti itu nyebutnya Tauhidi proses, karena dari Masudul Alam Hauduri, Profesor Masudul Alam Hauduri itu banyak memberikan soul terhadap membangun riset dan budaya penelitiannya itu kerangka proses berpikir, kerangka konseptual itu banyak mengadopsi dari Prof. Masudul Alam Hauduri. Itu nyebutnya Tauhidi proses. Kalau Prof. Masudul Alam Hauduri sendiri nyebutnya Suratik proses. Itu intinya adalah tidak hanya mengkombinasikan kuantitatif dan kualitatif saja, tapi juga ada istilahnya tadi yang saya sebut dengan Tauhidi proses. Itu di ekonomi Islam itu sudah mulai diperkenalkan. Di UNER itu menyebutnya dengan pendekatan intuitif. Jadi nggak hanya kuantitatif, tidak hanya kualitatif, tapi juga ada tambahan lagi namanya pendekatan intuitif. Mas Akbar itu yang dari UGM itu juga saya lupa ya istilahnya apa ya. Itu juga salah satu cara-cara yang dikembangkan oleh banyak Islamic Economic Scholars hari ini itu dalam rangka membangun tidak hanya dari pendekatan ya konvensional, walaupun itu memang jelas masih bisa diadopsi, tidak ada masalah, tapi juga menghadirkan yang orisinil dari ekonomi dan keuangan Islam sendiri, pendekatannya, studi normatifnya termasuk, nah itu yang nilai-nilainya, ukuran-ukurannya, itu juga yang banyak coba dimasukkan, sehingga tadi itu ada juga pendekatannya, jadi mixed method-nya tidak hanya ke kuantitatif-kualitatif saja bahkan, tapi tadi ada yang nyebutnya dengan tambahan pendekatan intuitif, kalau dari UNER biasanya Prof. Rosso, kemudian dari Trisakti itu nyebutnya Tauhidi proses, nah seperti itu. Tauhidi string relation. Nah, prinsipnya kalau saya mau ngasih poin tadi menguatkan apa yang disampaikan Mbak Novi, kita kalau mau belajar ekonomi keuangan Islam, nggak boleh alergi ke salah satu pendekatan saja. Tidak boleh alergi kepada atau senangnya kepada satu pendekatan saja maksud saya, dan kemudian alergi terhadap pendekatan-pendekatan yang lain. Kenapa? Karena ketiganya itu atau keduanya ya minimal itu dibutuhkan semua. Jadi kalau nggak suka statistik, jangan. Kita nggak bisa mau meyakinkan orang-orang konvensional, orang-orang non-muslim, sedekah itu tidak ngurangin uang kita, tidak ngurangin modal kita. Justru, nah itu nggak bisa kita cuma hanya dengan pokoknya atau ngasih ayat-ayat. Tapi bagaimana bisa terukur. Nah, kemudian kalau kita suka kuantitatif saja, nggak suka sama kualitatif, itu juga susah. Misalnya kita mau meneliti, ternyata hasil penelitian kita, zakat tidak berpengaruh signifikan, malah negatif signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Mau gagah berani, gimana mau dakwah? Bilang zakat itu di masa lalu adalah wakaf di masa lalu, hari ini menjadi instrumen yang bla bla bla. Oh, ternyata hasil penelitiannya kalau kita gunakan kuantitatif malah negatif signifikan lagi. Gagah kan mau cerita mau dakwah ini. Perlu pendekatan kuantitatif sehingga yang bisa menceritakan kita ini negatif, cerita ini negatif karena itu. Makanya tadi yang dimaksudnya Mbak Novi, kombinasi ini ya, karena masing-masing pendekatan kalau berdiri sendirian itu punya kelemahan juga yang punya kelebihan, tapi dengan mengkombinasikan itu bisa mengurangi atau mengeliminir kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, jadi saling melengkapi. Ya, itu tambahan saja dari saya. Oke, okay. Mbak lainnya sudah lebih luas lagi nih memahami, mengenal ya penelitian, metode penelitian di
Islam, menurut Islam ya. Iya. Mbak Nisa, ini dengan Mbak Novi, saya pengen bertanya ini, apakah pendekatan intuitif tadi itu sama ya dengan pendekatan religiusitas? Kalau kita ketahui ya Mbak Novi, ada pendekatan religiusitas. Apakah pendekatan intuitif itu sama atau berbeda ya? Kalau kita definisinya tidak sama, ya bisa jadi berbeda Mbak Alifa. Tapi substansinya saya kira tidak jauh beda. Tadi kayak suratik proses istilahnya dari Prof. Masudul Alam Hauduri yang di Bangladesh, tapi kemudian ketika transformasi ke Trisakti namanya jadi Tauhidi String Relation. Tapi itu sebenarnya substansinya sama. Enggak boleh kita cuma hanya pakai pendekatan manusia atau ijtihadnya manusia, tapi ada nilai-nilai yang harus di hadirkan di dalam penelitian kita, yaitu tadi itu Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana sejarah di masa lalu bicara sebagai studi empirik dari ekonomi dan keuangan Islam kita. Intinya tuh seperti itu. Tapi masalah istilah ya, kalau kita definisinya bisa beda-beda, setiap perguruan tinggi juga punya ini sendiri kan ya, punya apa namanya gaya stylenya beda-beda. Tapi intinya saya kira substansinya sama tadi. Intinya tidak hanya kuantitatif, kualitatif saja, tapi juga menghadirkan tadi Al-Quran, As-Sunnah. Karena kita bidang ilmu ini nggak bisa nggak mau melepaskan itu sebagai nilai studi normatifnya, sebagai puncak dari apa namanya ya keilmuan. Ya itu intinya sudah. Ya, deskripsi aja butuh moto. Motonya harus ada ayat-ayat kan. Kalau di UPB Winhas kan begitu. Kalau nggak ada korelasinya, nggak ada koneksitasnya dengan judul, nggak bisa diterima. Ya itu religiositas, spiritualitas itu apa ya? Ya itu memang kaitannya dengan keimanan ya. Tapi kalau teman-teman yang di UB itu kan tidak hanya mereka misalkan religi itu Islam aja enggak. Jadi religi ya misalkan dari Katolik, Hindu. Kristen, Hindu, Buddha. Mereka membawa ajaran gitu ya, aturan-aturan norma yang ada di masing-masing agamanya. Kemudian coba mereka bawa untuk di kehidupan. Kita untuk dasar penelitian. Seperti itu. Apa ya contohnya ya, misalkan kalau Mbak Alifa mungkin pernah ini ya, kalau Islam itu misalkan di Islam itu mengajarkan ambil dari salah satu ayat ya, ambil dari salah satu ayat, kemudian ajaran ayat itu diterapkan, mungkin dimasukkan untuk di budaya perusahaan, nah seperti itulah. Jadi pokoknya mengoperasionalkan agama itu religiositas ya. Kalau spiritualitas itu ya semangat untuk keimanan kita. Ya mungkin tadi masuk ke tauhid. Terus ya itu tadi ya. Intuisi itu kan apa yang kita rasakan ya. Perasaan ya, main perasaan ya intuisi itu ya. Atau apa? Jadi ya, perasaan. Jadi mereka memutuskan dengan intuisi mereka. Dengan keyakinan mereka juga kan akhirnya kan. Ya, ujung-ujungnya nanti larinya juga. Saya yakinnya kalau menurut agama saya seperti ini. Ya udah, berarti main intuisi. Seperti itu. Ya seperti banyak sekali ragamnya. Dan saya baru tahu di sini juga. Ini ada intuisi juga. Iya, ada tambahan. Tadi sudah ada mirip aja, ada intuisi. Mirip-mirip sebetulnya dengan Maqasid Syariah Index. Itu sekarang banyak sekali mencoba mengembangkan Maqasid Syariah Index. Itu dengan ya variabelnya bisa apa namanya di breakdown misalnya Hifzun Din itu apa saja, itu bisa beda-beda, tapi intinya adalah kombinasi-kombinasi itu diharapkan itu bisa memunculkan ukuran, teori itu yang benar-benar dari Islam. Jadi tidak melulu kita mengadopsi, mengambil dan kemudian kita cocokkan dengan kondisi penelitian kita, tapi benar-benar nilai-nilai Islam bisa memberikan teori, bisa menimbulkan memunculkan ukuran-ukuran tadi. Kita misalnya Human Development Index, iya itu baik, gak ada masalah dengan dan tidak bertentangan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Tapi kemudian ketika dicoba Islamic Human Development Index, itu ya tadi nih mencoba menghadirkan yang sudah yang
istilahnya intuitif, suratik, atau spiritualitas, atau ya religiusitas, itu ke dalam apa namanya ukuran-ukuran yang selama ini digunakan di konvensional. Nah, itu yang sedang banyak dikembangkan, termasuk Makosih Syariah Index. Jadi lima pilar itu sampai di breakdown ya, mungkin dari IIUM itu mencoba membangun lima dari lima model, lima pilar itu ke dalam beberapa variabel indikator yang berbeda-beda ya, dari UPI, dari Jakarta apa UI itu juga ada yang coba mengembangkan. Nah, tapi intinya itu adalah proses hari ini kita semua berproses untuk mencari atau ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam ya, melalui tadi ini ya, di antaranya pendekatan-pendekatannya coba dikembangkan di ya seperti itulah. Ya, ilmu itu luas ya. Pokoknya kalau kita terus belajar tuh nggak ada habisnya. Terus kurang terus itu. Lah makanya. Ya, dari mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung ada Bu Novi. Ya, silakan adik-adik. Ini dari Pak Didi dari IAIN Madura juga ada ikut hadir. Ini ada Mbak Hersa dari dosen Febi Uin Has juga ikut hadir. Ada nih ya ikut nimbrung. Ya ini yang baru kelihatan. Yang saya hafal. Terima kasih mungkin dari nimbrung. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan selagi ada pemateri, selagi ada pakarnya mix method di sini, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Jadi jangan sampai hanya kualitatif di tataran kualitatif saja. Jadi mix method kayaknya untuk penelitian ekonomi syariah itu lebih asik ya daripada hanya sekedar di tataran kualitatif. Gitu. Atau kualitatif. Atau kuantitatif ya, atau kuantitatif. Harus selesai sampai titik, jangan sampai cuma koma, nanti multi tafsir. Iya. Nanti kapok ini Mbak Alifa jadi host. Dikit-dikit di ini. Saya mah diem aja deh. Aduh. Ini emang gak... sama Bu Profesor satu ini kita harus... Ibu yang lainnya Profesor Hairunisa, kapan jadi profesor ini? Ya, saya lebih harus mempersiapkan diri menjadi tidak profesor daripada menjadi profesor. Novi. Masya Allah. Tapi dunia mengakui. Nah. Ya, walaupun belum ada legitimasi secara hukum ya. Mbak yang Novi bergabung. Kalau saya mau bertanya nanti sama Mbak Novi langsung deh. Nggak di forum ini kayaknya nggak cukup waktunya kalau tanya di sini. Kayaknya yang bergabung juga banyak ya hari ini, ada 28 orang masukannya Mbak Alifa. Iya, biasanya hanya nggak sampai segini ya. Formasinya 60. Ini itu Pak langsung Didi. Mbak Novi. Oh ini Mbak Novi ada pertanyaan. Mohon maaf ya. Baru bergabung. Formasinya 60-40 atau 50-50%. Mungkin formasi kualitatif porsi, dan porsinya. Kuantitatifnya. Maksudnya formasi apa itu Pak? Berapa dari kombinasi itu kayak 50-50 berarti kan setara lah kurang lebih persentasenya lah mungkin ya. Tadi dari kualitatif dan kuantitatifnya. Ya. Tergantung tadi pilihannya di mana dulu, pakai yang sekuensial atau yang concurrent. Kalau yang sekuensial itu kan bertahap gantian, berarti ya separuh kualitatif, separuh kuantitatif. Hmm. Kemudian ada juga embedded yang concurrent yang berdampingan, yang bersamaan, separuh kualitatif, separuh kuantitatif. Tadi terus kalau yang ada embedded, nah berarti ada yang lebih banyak porsinya, 60, bisa jadi 70% kuantitatif, 30% kualitatifnya, atau kebalik 70% kuantitatifnya, 30% kualitatifnya. Nah tergantung pilihannya, mau pilih mix method yang mana, seperti itu. Saya pikir tadi tanya tentang komposisi tabar ujro gitu ya. 60-40, 50-50. Ahli falak sih, lebih tepatnya komposisinya itu. Gitu. Pak Didi ahli falak, nentukan satu Ramadan sama satu Sawal, Mbak. Ini.
Iya ya. Kirain itu tanya kembar ujro. Permisi tanya Bu. Iya. Silakan dengan siapa? Silakan. Ini Mas. Mas Diki. Oh, Mas Diki Rosikin. Silakan Mas Diki. Oke, Bu. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sore hari ini sangat luar biasa ya, ngabuburit bahas metode penelitian. Mungkin bukan pertanyaan sih, Bu, lebih ke sharing. Ini mumpung ada para pakar, ini banyak bergabung para dosen-dosen luar biasa. Ini kan sebentar lagi kita semester 6 mau skripsian lah. Pasti akan berhadapan dengan penelitian untuk menyiapkan skripsi ya. Saya mau sharing gini, Bu. Dari sekarang kan tentu saya sudah memikirkan ya apa yang akan saya formulasikan untuk deskripsi saya gitu. Nah, rencana saya ini mau meneliti di properti, Bu, gitu. Di suatu instansi properti lah. Nah, mungkin hanya sharing mengenai saran atau masukan untuk metode penelitian yang pas lah, karena mungkin dari dosen-dosen yang hadir di sini kan sudah berpengalaman mengenai metode penelitian gitu, Bu. Mungkin itu okay. Sih, Bu. Iya. Mungkin pertanyaannya tadi, apa metode yang pas untuk metode penelitian yang pas untuk perusahaan properti. Perusahaan properti ya. Ini kan saya di prodi akuntansi gitu, Bu. Akuntansi. Oke. Okay. Mas Diki, mana wajahnya? Enggak ada wajahnya ya. Kebanyakan Mas Yoto sekarang gini. On cam dong. Nah, itu. Mas Yoto tuh. Jadi tahu. Ganteng gitu loh. Lemes, gue belum buka puasa ini. Enggak apa-apa. Apa, kita juga belum buka semua. Saya jawab ya. Silakan Mbak Nufi. Silakan. Iya. Mas Diki di kerjanya di properti atau gimana? Nggak, sebelumnya memang ini, Bu. Sinyal. Juga ya kerjalah kalian skripsi di sana gitu. Ya, di properti yang konven atau yang syariah? Sekarang banyak loh properti syariah. Kebetulan yang konven, Bu. Oh, yang konven. Cari yang properti syariah itu masih belum banyak yang mengulas di sana. Masih belum banyak yang meneliti di properti syariah. Dan itu masih sangat bisa gitu ya dieksplor. Ya terkait dengan mereka ya akuntansi ya. Nah, akuntansinya nanti boleh nanti penerapan akuntansi gitu ya. Atau biasanya PSAK ya kalau akuntansi itu ya. Atau kalau ini apa ya, akuntansi perilaku. Nggak ngerti saya ininya Mas Diki apa ya. Tapi silakan, kalau ditanya saya mau kemana gitu ya, kita itu harus datang dulu ke lokasi. Nanti di sana baru kita temukan permasalahan. Jadi nggak bisa kita mereka-reka, oh saya mau meneliti ini, nggak bisa. Jadi datang dulu ke lokasi, observasi di sana, beberapa kali lah datang ya, tanya-tanya. Kalau kaitannya dengan akuntansi, silakan banyak bertanya dengan orang-orang di bagian keuangan. Nanti di sana pasti mereka akan banyak memberikan ini kok, biasanya sambatan, kita kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu menjadi sesuatu yang masalah yang bisa nantinya kita teliti. Mau metode kualitatif, mau metode kuantitatif, mau gabungan, tergantung dari masalahnya apa dulu. Nanti masalah itu mau dipecahkan dengan apa? Kan begitu kan? Nggak bisa kita mau tentukan, oh saya mau kualitatif sama kuantitatif, tapi ternyata masalahnya nggak mendukung itu. Jadi yang awal kita lakukan adalah masalahnya apa dulu? Seperti itu. Baru ketika kita sudah tahu permasalahannya, baru untuk memecahkannya itulah kita tentukan kita mau pakai metode apa. Itu ya Mas ya. Datang aja ke properti, cari properti syariah, ada kok. Ini di dekat rumah saya di Bintoro itu ada Jabal Nur. Baru itu perumahan Jabal Nur. Kemudian banyak sekarang di Jember, Mbak Novi, ya, properti syariah.
Iya, dan it, mereka benar-benar ini loh menerapkan muamalah-muamalah yang ini tanpa bantuan bank sama sekali. Jadi benar-benar di sumber dananya benar-benar sirkah gitu ya. Benar-benar di sana. Itu bagus itu nanti akuntansi sirkah itu lah. Tapi tetap harus hati-hati Mbak Novi, kita karena pernah juga ngasih press release terkait properti syariah ilegal, itu juga kadang-kadang karena semangat syariah, semua syariah, tapi kadang-kadang ada benturan-benturan terhadap regulasi, terhadap aturan-aturan hukum, itu juga kita harus perlu cermati, karena nanti implikasinya itu nanti bawa nama syariah, gampang syariah ini kalau sedikit ada masalah itu, jeleknya tuh langsung ya jauh lebih berat ketimbang yang konvensional, itu yang harus kita jaga. Tetap hati-hati juga tadi, saya kira semangat juga sekarang sudah banyak yang apa seperti disampaikan Bu Novi, itu juga layak untuk diteliti juga sekaligus bisa tahu apakah ada benturan atau ada gesek-gesekan dengan misalnya undang-undang apa atau apa dan sebagainya, itu juga bisa jadi sumbangan dari mahasiswa untuk memperbaiki kinerja dari properti syariah itu. Kalau yang properti syariah yang resmi ya, mereka tuh harus ikut pelatihan. Kebetulan saya kemarin juga sempat ikut ya, namanya pelatihan developer properti syariah. Dan mereka cukup mahal loh berbayar gitu ya. Dan nanti mereka ketika akan menjalankan proyek, mereka harus bergabung dengan orang-orang yang sudah ikut pelatihan itu. Dan nanti akan dibimbing. Jadi kalau jadi yaitu menghindari kalau mereka salah dalam penerapan atau mungkin ya salah untuk pengaplikasian. Jadi nantinya akan benar-benar ada mentor yang sudah paham banget dengan aturan di DPS. Ada developer properti syariah ya, bagaimana penerapannya, hitungannya seperti apa, aturannya apa, dan mereka harus paham mereka pakai akad apa. Karena kebanyakan yang menggeluti properti syariah itu memang orang-orang yang awam, yang mereka juga baru hijrah gitu ya, baru mengenal ekonomi Islam, baru kenal bermuamalah, dan istilah-istilah aja mereka baru dengar. Dan itu memang harus benar-benar didampingi, nggak bisa langsung dilepas seperti itu, nggak bisa. Itu kalau memang yang DPS yang resmi, tapi kalau yang kemungkinan ada yang bermasalah, ya itu tadi gitu ya, karena mungkin ingin mengambil untung dari momen syariah atau nama syariah, mereka pakai nama syariah, tapi ternyata mereka tidak menerapkan dengan benar aturan-aturan yang sudah ada dalam komunitas mereka. Gitu. Kalau di Jember, insya Allah mereka sudah ini ya yang saya tahu ya, di Jabal Nur, di Jabal Nur, kemudian kebetulan itu teman-teman saya insya Allah mereka sudah ikut semua pelatihan atau istilah semacam organisasi gitu ya, organisasinya, dan itu memang sudah dalam pengawasan DPS. Seperti itu, silakan datang nanti tanya-tanya di sana. Wah, itu masih sangat longgar untuk diteliti, kemudian di apapun ya, apapun akuntansinya juga mereka juga pasti banyak yang perlu mungkin perbaikan atau apa, itu silakan. Itu fungsi yang mahasiswa di sana. Ya. Ya Mas Diki ya, semangat ya. Eh, baik Bu, terima kasih. Oke, ya, ganteng ngono lho, ya. baiklah. Terima kasih. Ya, Mbak Nisa, mohon maaf waktunya sudah jam 4 ya, silakan. Boleh saya akhiri ya. Seru sekali ya, Mbak. Mbak Novi perlu kirim ininya PPT-nya ya ke saya, ya, pakai emailnya. Iya, pasti nanti banyak yang kirim email ke saya nanya, Bu, bisa minta. Pastilah. Betul. PPT-nya episode ini sudah ada 26. Sudah ada yang email saya, email WA saya minta PPT. Luar biasa. Sore ini saya dikelilingi orang-orang hebat ini. Ya Allah, saya baru ngerti yang namanya mixed method di sini. Yang saya pahami hanya kualitatif, kuantitatif aja masih belum ngeh banget. ya. Baiklah,
sahabat muslim, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, karena waktunya sudah menunjukkan jam 16.40 ya, 16.40 waktunya menyiapkan iftar. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kelancaran menjalankan ibadah puasa, dan apalagi tuh Mbak Nisa masih ada di kampus, bayangkan. Iya. Luar biasa. Baik pulang, Mbak. Semangat ya, Mbak Nisa. Ya Allah. Belum pulang itu. Mbak Nisa, iya. Semoga dilancarkan, selamat sampai tujuan pulang ke rumah ya Mbak Nisa. Besok kalau mau yang ada yang luang hadir, besok dari Bangladesh. Iya. Oh iya, besok dari Bangladesh ya. Dari Bangladesh. Ya. Mbak Novi, linknya sama. Mbak Novi, kenapa perlu gandeng Mbak Husnul? Karena tamu-tamunya Ramadan Talks-nya IAE ini juga ada yang dari India, dari Iran. Asli, orisinil dari negara tersebut Mbak Novi. Oh iya. Beneran. Even sometimes I have difficulty to talk in English. Ada yang Persia bahasanya, Mbak. Terus. Besok ya, dari Bangladesh. Bangladesh ya, oke. Insyaallah hadir deh. Ya, sore. Baik. Harus bawa kamus besok. Bahasa Bangladesh. Enggak, pakai bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Oh, Inggris ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya juga banyak belajar dari momen Ramadan Talk yang diselenggarakan IAI Jawa Timur ini. Luar biasa memang. Banyak mengajari kepada saya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita. Juga semua yang hadir, Mbak Nisa, Mbak Alifa, dan semua. Dan mahasiswa juga Pak Didi di sini, pengurus IAI juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas atensinya. Sudah gabung di sini juga. Akhir kalam dari saya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kurang lebihnya selaku host. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Novi, Mbak Ersa, Mbak Nasi. Terima kasih ya Mbak Ersa juga dari tadi. Pak Didi, Pak Didi terutama hidden terus dari tadi. Tadi.